Alamak, kenapa kuning dia macam tu? Tengok ni, cantik gila. Seriuslah, kenapa aku beli barang macam ni? Assalamualaikum and hi. Welcome back to my channel. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbanyak bagi salam ni. Hari ni sebenarnya aku nak buat satu unboxing barang-barang Shopee yang aku dah beli waktu promo hari tu. Okay, jadi barang-barang ni aku beli waktu promo 11.11 dengan ada juga yang aku beli waktu 10.10 punya promosi. Bukan promosi, dia macam ada apa festival yang Shopee buat kan. Okay, jadi hari ni aku nak unboxing and tunjuk semua barang yang aku rasa kalau ada barang tu yang aku rasa sangat-sangat berbaloi untuk korang, ya Allah, korang patut beli. Aku akan dropkan semua link dekat bawah. Kalau aku jumpa link tu, kalau aku tengok dekat info aku jumpa, aku akan drop semua link tu dekat bawah nanti, dekat description. Nanti jangan lupa tengok, okey? Okey, tapi before tu, untuk siapa yang baru lagi datang and first time tengok video ni, jangan lupa subscribe channel ni, okey? Thank you so much. Sebenarnya ada sebab lah kenapa aku buat video ni, buat YouTube channel, sebab adalah something yang aku rasa aku patut buat. Tapi aku tak beritahu siapa pun pasal benda ni. Macam kenapa aku dah buat YouTube, aku tak beritahu siapa pun. My parents doesn't even know, my close friends doesn't even know about this. Macam tak ramai pun yang tahu. Bukan tak ramai, memang tak ada siapa pun yang tahu kenapa aku nak buat YouTube. Aku akan bagi tahu bila benda ni betul-betul dah confirm, bila aku dah dapat apa yang aku nak tu. Aku akan bagi tahu kenapa aku nak buat YouTube channel. Okay, tapi untuk sementara tu, jadi untuk kalau korang tak nak terlepas apa-apa info daripada aku, jangan lupa subscribe channel ni dekat bawah, tekan button merah tu, okay? Okay, so kita proceed. Aku tak nak cakap banyak sebab barang-barang Shopee aku sumpah banyak gila. Aku akan cerita korang satu persatu. Okay, first of all, dekat Shopee aku beli pin. Seriously, banyak gila-gila banyak. Eh, terbalik lah. Sorry korang. Okay, aku beli pin. Aku beli pin. Okey, banyak gila kan? Cantik-cantik tak? Okey, ni pin ni adalah satu keperluan untuk semua perempuan sebab benda ni lain selalu hilang, betul tak? Kalau lelaki yang selalu hilang, setahu aku, butang baju Melayu. Tapi kalau perempuan, pin yang selalu hilang. Sebab itulah aku beli banyak. Selainnya, kita orang akan beli satu box besar dan pakai tu untuk sebulan. Lepas tu, lepas habis sebulan tu tak tahu benda tu hilang ke mana. Aku pun pelik lah, kenapa pin selalu hilang eh? Okey, tapi tak apa. Kita nak tengok yang ni. Murah je satu ni. Aku tak ingat berapa. Banyak sangat barang aku beli. Aku tak ingat berapa aku beli. Okey. Nampak cantik kan? Okey, kita tengok satu. Dia macam ni. Alah, pin. Korang mesti tahu. Eh, tapi aku tak suka sangatlah design dia sebab dia ada bunga-bunga yang tajam-tajam tau. Bila tajam? Bila tajam-tajam, orang pakai sakit dekat sini, ha? Kenapa aku beli pin design macam ni? Tengok ni, ha? Dia ada tajam-tajam. Eh, semua ke ada tajam-tajam? Semualah, weh. Seriuslah, kenapa aku beli barang macam ni? Selalunya, semua pin yang aku beli, semua bulat-bulat tau. Tak ada tajam-tajam. Ni bunga, tapi bunga pun menyakitkan. Tak tahulah okey ke tak, tapi itulah, lain kali korang alert je. Kalau nak beli pin, jangan beli yang ada tajam-tajam macam ni. Memanglah hiasan cantik, bunga macam ni. Tapi tajam-tajam sakit bila pakai bawah ni. Okey, tu dah pasal pin. Aku akan proceed untuk the next one, which is, tengok ni cantik gila. Okey, this one nama dia dapur elektronik. Sebab apa aku cakap dapur elektronik? Korang untuk student university sangat-sangat digalakkan. Yang ini sebenarnya kakak aku yang beli untuk dia balik U, tapi tak balik-balik sebab kita ada PKP kan. Sampai sekarang PKPB. Ha, okey. Dia basically dia macam ni lah. Dia ada switch button. Switch ni korang boleh on off. Memanglah kena boleh on off kalau tak apa fungsi switch. Okey. Jadi dia macam ni. Mula-mula dia ada pan. Yang ini korang boleh masak telur dadar. Korang boleh masak goreng-goreng macam tu. Jadi untuk student university, korang just plug in je. Ni ada plug kat sini. Lepas tu, ni ada tempat untuk cucuk plug kat sini. Bukan plug kat sini. Lepas tu ada button. On off. Lepas tu korang boleh letak butter sikit. Lepas tu letak apa gula. Lepas tu letak telur. Masaklah telur goreng. Ha, lepas tu, bukan tu je. Korang juga boleh pakai ini untuk korang kukus.
letak air dalam ni, lepas letak air, tutup pakai ni. Lepas sudah tutup, korang letaklah pau ke, letaklah apa-apa. Tapi best lah, seriously best. Aku rasa best gila benda ni. Aku baru tahu lambat tau, kalau tak aku bawa waktu zaman aku asasi dulu. Ha, sekarang ni dekat universiti aku, memang dah disediakan tempat masak apa semua tu, senang lah. Tapi untuk student yang tak ada tempat masak tu kan, patut beli ni lah. Dengan penutup dia kaca. Ha, kaca. Tu tutup. Best gila. Ini besi. Aku rasa best lah benda ni. Menarik, kecil. Dia tak ada kecil, dia besar tapak tangan aku. Kalau korang nak tengok saiz dia. Besar lah juga. Okey lah untuk student. Okey, untuk student universiti jangan lupa beli, okey? Okey, the next one adalah ini. Okey, nampak tak dia tulis fragile. Fragile tu maksudnya benda ni mesti nak pecah lah kan? Okey, so sekejap bagi aku buka tujuh korang. Okey, tengok ni. Dia sebenarnya ini adalah apa? Aku tak beritahu pula. Ini aircon. Aku tak faham lah kakak aku ni. Oh, so, dia punya you tu panas sangat ke? Okey. Dia siap beli aircon ni. Aku tak tahu lah panci ke tak. Haa, macam ni. So, this is her aircon. Aircon kecil. Aku tak tahu lah you dia tu panas sangat-sangat ke? Haa, sekejap eh. Okey, dia macam ni lah. Hari tu dia macam ni. Oh, dia boleh flip-flop. Macam aircon lah kan? Basically. Haa, sekejap. Sabar sekejap. Ni tak apa. Oh, boleh buka lah. Tengok ni. Macam nak pakai? Sabar sekejap. Alamak, macam nak pasang balik? Okey, dah dapat. Sebaik. Okey. Jadi, sekejap. Aku tak tahu kenapa dia buat lubang macam ni. Apa function dia? Pasal ada button kat sini. Sabar sekejap. Okey, dia ada bagi guide lah. Buku guide. Kalau korang nak pakai, korang kena letak air dengan letak ais sikit. Kalau ada ais lah. Kalau ada ais, letak ais dalam ni. Letak air dalam ni lah. Oh, kalau korang letak air dalam ni, lepas tu bolehlah sejuk macam tu. Oh, macam tu lah. Eh, tapi sikit je air boleh letak. Maksudnya dia boleh function sekejap je lah. Nanti air tu habis. Okey. Nanti kalau okey aku bagi tahu kat description. Yang kalau korang rasa macam aku rasa macam korang patut beli. Macam itulah. Okey, itu dah settle pasal aircon. Aku nak bagi tahu lagi pasal yang ini. Okey, ini adalah pemegang handphone untuk dalam kereta. Maksudnya kalau korang tengah drive, lepas tu korang rasa nak record kan, korang pakailah ini. Sebenarnya ini aku dah pakai waktu aku buat video makan ice cream McFlurry yang aku ada buat review. Sea salt. Ha. Nanti jangan lupa tengok kalau korang rasa nak tahulah ice cream tu rasa macam mana. Okey, yang aku buat video tu, aku pakai benda ni lah. Sangat-sangat secure. Handphone aku tak jatuh langsung pun. Sepanjang aku drive tu, tak ada apa-apa pun. Dia macam ni. So, basically dia ada, dia punya sub-in getah. Getah sub-in ni. Okey, getah ni, korang buka ni. Kenapa kan? Dia macam, dia macam bergam sebenarnya. So, nampak tak macam ada button ni? Yang ini. Okey, yang ini. Lepas korang subkan dekat korang punya tingkap ataupun cermin kereta tu, korang korang tekan ni, tolak dia, tolak ke bawah. Jadi dia akan sap, dia macam akan bagi benda tu melekat lah kat dinding. Lepas tu korang boleh alter handphone daripada ni. Dia suka ada tertanya kan, macam nak letak handphone. Okey, letak handphone macam ni. Yang ini masukkan dalam ni dulu, tapi buka lah skru dia dulu. Korang buka. Sabar sekejap. Haa, lepas tu korang masukkan macam ni. Lepas tu korang nak secure, kita kena scroll balik lah. Letak screw dia. Senang gila nak pasang. Sangat-sangat bagus. Kalau korang siapa yang nak buat video dan creator tu, belilah ni. Okey, lepas tu. Okey, dah jadi macam ni. So, bila korang start tadi kan? Macam ni kan? Dekat tingkap kan? Bukan dekat tingkap, takkan korang rakam dekat tepi. Tapi dekat ni, dashboard, creator, cermin tu. Ha. So, macam ni. Tarik je lah. Yang ni boleh alter. Korang nak ke depan, ke belakang macam tu. Press ni tak? Alamak. Kenapa kuning dia macam tu? Oh, dia tertangkas. Sebab tu, dia kat sini. Biasalah produk China kan. Tapi, aku rasa benda ni okey je. Cuba. Biasalah. So, benda tak perfect kan. Okay. Jadi, macam mana nak pakai, nak letak handphone. Korang just tekan ni.
Okey, nampak tak macam tu? Lepas tu aku ambil contoh handphone aku lah. Korang letak handphone korang kat sini. Sini je, korang just touch je. Eh, apa hal dia tak masuk? Oh, okey. Ha, korang just touch je macam ni. Ha, lepas tu dia dah pegang. Tengok. Dia dah pegang kan? Kuat tau. Lepas tu yang ni dia ada screw. Screw tu macam korang untuk bagi korang, bagi dia kuat. Dia pegang handphone tu. So dia tak gerak-gerak. Ha, macam ni. Ha, macam tu lah. Menarik kan? So, okey. This is great. Korang boleh try. Untuk siapa yang nak try tu. Aku beli ni RM23. Okey, lepas tu kita next kita akan pergi dekat sini. Okey, sekarang ni musim COVID. Sebab itulah aku beli yang pemegang hand sanitizer ni. Sebenarnya dia tak ada hand sanitizer pun, dalam ni kosong. Botol kosong yang aku beli dekat Shopee. Satu RM2 lebih harga dia. So dia comel, ada aku beli 4. Tapi 2 tu kakak aku dah pakai, adik aku dah pakai. So tinggal 2 je yang kosong. Comel kan? Yang ini unicorn. Untuk siapa yang suka unicorn, patut beli. Dia ada warna pink. Ada banyak kita colour. Tapi sebabkan warna pink tu aku rasa macam, ya Allah, aku ni hidup dengan, dipenuhi dengan pink ke? Kenapa aku tak boleh nak move on pergi colour lain? So sebab tu lah aku pilih warna biru. Yang hitam ni pula, dia macam cool lah. Sebab tu aku beli. So basically korang boleh buka. So ni, lepas tu isi lah hand sanitizer dalam ni. Ni dia punya tu. Buka dulu, pulas dulu. Lepas tu baru boleh keluarkan. Macam tu, senang je. Lepas tu nak masukkan, ulanglah balik. Okey? Lepas tu nak cakap pasal casing handphone. Aku beli banyak gila casing handphone. Banyak gila-gila. Sebab aku suka tukar-tukar casing. Okey, yang ini casing daripada kedai apa tah? Okey, kita buka. Okey, this one. Dia macam ni. Dia nampak berminyak lah. Okey, casing ni dia bagus sebab dia secure kamera. Nampak tak? Okey. Okey, ni kamera handphone. Okey, aku buka lah. Aku buka casing ni. Okey, ni handphone kita. Okey, so handphone ni dia ada, okey, nampak tak kaca dekat kamera ni kan? So, bila pakai casing ni, dia akan secure kamera tu. Dia hanya buka lubang tu hanya ada untuk bahagian kamera ambil gambar je. Yang bahagian kaca tepi-tepi ni tak ada. So dia memang secure. Macam bagi aku ni casing yang first yang aku beli, yang aku rasa macam okey lah, not bad. Sebab dia jaga kamera punya cermin. Tapi satu masalah dia keras. Aku tak suka sangat casing keras sebab bila keras, ni macam keras gila. Tak boleh nak bengkok. Okey, memanglah dia tahan maybe. Tapi dia juga macam tak tahan haba. Handphone aku ni suka panas tau. Jadi bila aku pakai casing ni, dia selalu sangat panas. Kalau panas dia lambat nak cool down. Sebab tu aku tak suka pakai casing ni. Tapi dari segi kamera memang tip top dia jaga. Okey, lepas tu casing yang second aku beli. This one. Alamak. Jangan jatuh. Okey, the second, second casing aku beli this one. Yang ni sangat-sangat cool, cantik, aku suka. Sebab okey, first macam aku cakap lah, dia boleh bengkok. So maksudnya dia silikon. Dia macam bila pakai tu handphone aku tak panas lah. Sebab dia boleh buangkan haba tu. Okay, lepas tu yang best dia ada tangkai dia sekali. Ada lanyard. So bila dia naik lanyard, handphone aku tak tercatuh lah. Bila aku nak ambil gambar apa, aku akan masuk kat dalam ni. And ceket-ceket macam tu. Okay, so this one is the best. Best gila, lembek. And colour ni pun aku suka. Colour gelap dia tak cepat kotor. Okay, lepas tu next aku beli casing yang aku rasa macam kenapa aku beli casing ni. Yang ini aku beli sebab dalam gambar tu serius cantik gila. Rupanya betul lah indah gambar dari rupa. Rupa dia biasa je, macam ni je. Dia macam sangatlah tak secure. Info aku tak selamat duduk dalam casing ni. Rupa tak cantik. Info aku tak selamat. Dia macam, handphone aku macam cover dengan plastik. Macam tak ada apa yang menarik pun dengan casing ni. Aku tak tahu kenapa aku beli, tapi aku dah terbeli kan. Okay, jadi next one, kita move on kepada yang ini, rechargeable jug blender. Okay, sebenarnya aku seorang yang suka makan jus buah. Jadi
benda ni sangatlah berguna untuk aku sebab dia sejenis blender yang boleh charge balik, lepas tu dia macam botol. Jadi kalau aku terlambat pergi pergi kelas ke apa kan, aku masuk ke sebuah dalam ni, lepas tu aku tekan butter on, lepas tu sambil aku jalan nak pergi kelas pun aku boleh siapkan jus aku. Aku rasa best gila cool. Nampak tak warna pink? Sebab aku suka warna pink. Jadi basically this is the best. Tapi aku tak pernah try lagi. Okay, kita tengok. Dia macam ni. Ah, dia ada penaftis. Maksudnya kalau aku minum air watermelon, aku tak ada termakan dia punya biji tu sekali. Betul tak? Sebab dia ada penaftis. Kalau aku minum jus limau ke apa kan? Okay, so boleh buka lah kot. Ha, macam ni. Dia boleh buka. So dalam dia macam ni. Ada macam pisau blade tu. Sebab itulah dia boleh hancurkan buah tu kan. So basically dia just on je. On sini. Eh, hidup lah. Tengok ni. Wow, star gila. Oh, dia tak boleh hidup sebab tak ada air kot. Wow, nampak tak? Sabar. Ah, style lah. Oh, jap sabar. Oh, ni dia punya charger. Macam charger handphone. So aku tak payah nak fikir kalau charger dia hilang ke, aku boleh pakai handphone punya charger. Menariklah, aku suka. Yang ini aku beli berapa eh? Ini mahal sikit lah, RM50. Kenapa aku beli eh? Dah lah berat, macam mana aku nak bawa? Pergi you. Kalau muat lagi lah aku bawa. Kalau tak, aku memang tak bawa. Tapi sangat-sangat cool, best gila. Aku boleh minum air macam tu je. Menarik, aku suka. Okay, lepas tu kita akan... Okay. Last kali, satu lagi, dia jenis ni, dia ada getah. Jadi bila aku letak dekat mandi, dia tak tersagat tau, macam tak ada terjatuh, faham tak? Aku punya ni. Okay, so the next one, mask extender. Yang ni, basically semua barang-barang aku dah buka siap-siap sebab aku takut buang masa aku nak buka depan korang. Korang bukan nak tengok aku buka plastik pun, korang nak tengok barang kan. So ini mask extender, just letak je macam ni, letak mask, senang. Sekarang ni musim COVID, jadi it is a mask. Sebab kain ini juga aku beli mask untuk adik aku. Untuk budak-budak. Ha, ni mask untuk budak-budak. Kids. Tulis nampak kids kan. Okay, yang ini dia kecil tau. And then mask yang budak ni susah sangat nak cari. Sebab sekarang ni orang semua jual mask yang dewasa, yang besar. Jadi bila budak nak pakai, dia akan jadi gelebih. Dia akan buka saluran tu. Macam ada ruang-ruang yang terbuka. Kesianlah budak-budak kan. Tak boleh nak secure betul-betul. Okay, so ni lah dia mask. Nampak kecil kan? Untuk aku memang tak muat lah. Untuk budak memang sesuai. Okay, ada berapa keping? Ada 50. Ada 50 keping dalam ni. Jadi macam kalau korang nak beli, belilah. Digalakkan siapa yang ada anak adik-adik kecil kan. Okay, jadi the next one is kipas. Aku beli kipas. Kipas ni aku beli sebab aku rasa cute. Lepas aku beli, aku tak tahu kenapa aku beli. Sebab kat rumah banyak je kipas. Kat you aku pun sejuk je selalu. Okay, tapi best, yang best je dia boleh lipat. Tengok. Dia boleh lipat tau. Jadi, kalau korang nak masukkan dalam beg, tak adalah risau dia punya ni nak terpatah apa. Sebab ni, holder ni boleh terpatah kan. Ada setengah kipas yang dia boleh terpatah. Jadi yang ni, kita boleh simpan macam ni. Nampak tak? Dia bentuk macam kucing. Sebab tu aku rasa macam menarik. Aku rasa macam, aku nak try lah. Tapi bila aku on kan, tak boleh weh. Aku tak tahulah kena charge dulu ke apa. Tapi, ada button charge lah. Okay, nanti aku kena charge lah. Sebab dia ada tempat untuk letak bateri. Tapi aku mana dah rajin nak masukkan bateri apa semua. Aku kalau boleh nak terus pakai lah kan. Aku tak boleh nak tunjuk korang laju ke tak. Tapi, nantilah. Okay, so... seterusnya aku beli car universal holder. Tadi kan aku dah beli yang ini. Yang ini. Aku beli dua. Satu yang ini. Satu lagi yang ini. Okey, yang ini pula kita nak tengok dia macam mana. Basically apa yang aku ingat hari tu, dia macam ada magnet tau. Tengok eh. Dia magnet. Macam okey, function dia sama, saka. Bukan saka. Okey, yang ini dekatkan kat cermin. Ada nampak tak on off? Ada tu dia on off. Apa onnya? Bukannya. Macam ni. So bila aku nak dekatkan dia, aku tolak lah button on ni. On. Macam tu. So boleh lah letak handphone aku. Tapi macam nak letak? Ni. Dia magnet. Betul lah aku cakap dia magnet. So, tengok tu.
kuat kan? Ni magnet dia. Jadi kalau korang letak, maksudnya ini kena lekat dekat handphone korang. Contohlah. Ni handphone korang. Dekatkan magnet dekat sini. Tapi dia akan jadi buruklah handphone kita kan? Sebab itulah aku tak pakai ni. Sebaik. Lepas aku lekat macam ni. Macam tu. Lepas tu, benda ni dekat cermin kereta. So, dia akan pegang macam itulah. Tapi bagi aku, benda ni taklah bagus sangat sebab dia boleh merosakkan kau punya handphone punya tu belakang. Sebab dia ada gam. Tapi apapun macam okey sebab magnet dia macam kuat. Macam tu. Okey, so dan lepas tu, aku juga beli folding desktop phone. Banyak kan benda yang aku beli yang pelik-pelik. Aku suka tau beli kat Shopee sebab Shopee barang-barang dia semua style-style. Menarik and murah. Kalau nak dibandingkan dengan Amazon dekat India, mahal gila bapak, mahal gila. Aku rasa sangat tak berbaloi tapi Shopee Malaysia sangat-sangat berbaloi. Tengok eh. Macam tu. Kau rasa pelik kan benda ni apa? Okey, ini sebenarnya tempat untuk letak handphone. Sekejap aku buka tunjuk korang. Macam tu. Nampak tak dia punya ni? Ni lah tempat letak handphone. Korang boleh buat macam ni. Lepas tu tarik ni ke atas. Ketat juga eh. Bila tarik, dia sampai kat sini je lah. Tak boleh lagi lah. Okey, lepas dah tarik macam ni, letak handphone dekat sini. Letak handphone korang. Korang bolehlah tengok video ke study, tengok video lecture ke je. Tengok video lecture ke dekat sini kan? Macam ni. Dia macam pemegang lah. Baguslah juga. Aku sukalah. Macam tu. Best kan? Start tak? Okey. So, best lah. Ini aku beli berapa entah? RM28. Ini RM28. Aku tak tahu kenapa aku beli. Sebab aku pun bukan selalu pakai handphone nak tengok lecture pun. Aku pakai laptop nak tengok lecture. Tapi tak apa, kita try je lah. Kalau tak siapa nak pakai, aku bagilah adik aku. Seterusnya, aku beli tudung. Aku beli tudung murah gila. Okey, sebenarnya seller tu dia ada buat offer. Aku tak ingatlah berapa tapi offer tu dah habis dah actually. Lepas tu aku pergi DM shopper tu. Shopper? Seller? Shopper tu aku. Aku pergi DM seller tu, aku cakap dia boleh tak buka balik promosi tu untuk aku. Lepas tu dia cakap boleh, pergilah apa request for price. Aku request dapat. Aku tak ingatlah berapa tapi waktu tu murah lah. Okey, ini tudung shawl apa tu namanya? Shawl. Aku tak ingatlah nama dia. Yang dia garis-garis ni. Cantik kan? Berkilat kan? Cantik gila kan? Aku suka sangat color pink ni. Lepas tu yang ni. Yang ini warna kelabu. Bukan kelabu. Dia macam blue black. Black. Blue black. Macam tu lah. Okey, tapi masalah dia satu je. Dia jarang. Kau boleh nampak kan muka aku. Jarang. Yang ni gelap. Pink ni lagi cerah lagi. Korang boleh nampak. Nampak tak muka aku? Cerah. Dia nipis. So, kena pakai inner lah dalam. Tapi so far, best. Best gila. Aku suka kain dia. Sebab harga dia murah. Bukan senang nak cari tudung yang murah ni tau. Murah and berkualiti. Yang ini bagi aku berkualiti dah juga. Sebab korang tengok benang dia. Tengok benang dia. Jahitan dia kemas. Tapi cuma dia nipis tu je. Biasalah murah. Benda murah mesti ada kekurangan. Bila pakai dia jadi lembik tau. Sini aku tunjuk. Dia macam tak keras. Tengok eh. Lembik? Dia macam nak tutup muka aku. Kenapa? Macam ni. Macam mana aku nak ada awning? Tudung aku yang kat belakang ni pun tengok. Awning dia still static lagi. Tudung dia lagi best. Okay. So tudung ni macam ikutlah kalau korang suka yang lembek-lembek macam ni, belilah. Okay, so kita pergi ke barang seterusnya. Which is barang yang aku pakai. Aku dah pakai ring light ni, yang ini. Kalau korang tengok video aku promote barang Echo, ada satu scene yang ring light ni terjatuh. Jadi korang boleh tahu, boleh tengoklah dia punya bentuk dia macam ni. Dia bulat. Aku tak boleh nak bawa turun, nanti gelap. Nanti tak nampak aku. So, apa yang basically dia bentuk macam ni lah. Jadi korang letak kamera kat tengah-tengah, bolehlah record korang nak bercakap ke apa. Jadi dia macam bagi pencahayaan lah. Pencahayaan. Okey, yang ini nampak tak? Okey. Inilah button dia. Okey, korang nampak tak ada button on off? On off.
Ha, ni kalau aku off gelap gila sebab tu aku kena on. Okey, lepas tu okey, hari ni button yang ni dia untuk tukar-tukar color. Contohnya aku tekan yang ni color kuning, sakit mata aku. Ha, ni pun kuning, lepas tu yang ni putih. Ha, macam tu lah. So aku paling suka color yang ni. Sekejap. Ha, yang ni warna putih. So dia boleh tambah cahaya dia. Contoh aku nak tambah. Lepas tu aku nak terkurang. Kurangkan macam ni. So dia makin kurang lah cahaya dia. Tak ada gelap terang sangat kan macam tu. Okay. Okay, tu dah. Lepas tu ada lagi satu yang ni. Yang ni ada pengilat kuku. Sebenarnya bagi aku benda ni style gila tau. Kau tengok eh. Style gila sebab apa? Dia cuma lah sekeping kaca. Bukanlah kaca, dia macam kaca lah kot. Yang ada kasar kat sini, yang korang boleh pakai macam tu. Bila korang pakai, dia punya kuku, kuku orang memang akan jadi berkilat tau. Aku cakap betul. Sekejap aku try tunjuk ke korang. Okay. Sekejap eh. Oh, berkilat gila. Dia mengakis kuku dan mencantikkan sebenarnya. Okay, ni kuku aku yang aku dah kilatkan. Nampak tak kilat dia? Nampak tak? Kilat kan, berkilat. Nak bandingkan dengan ni. Dua-dua sama je. Tapi basically benda ni memang bagi aku best. Sebab harga dia pun murah. 30 sen je tak silap aku. Tengilat kuku ni. Style gila. Aku tak tahu siapa yang create benda ni tapi oh my god, superb. Okay. Lepas tu aku nak tunjuk barang-barang iPad. Okay, barang-barang iPad ni lah benda aku paling excited sekali. Ni adalah casing iPad. Aku nak menggantikan casing iPad aku yang lama. Okay, aku tunjuk ke korang. Ni casing iPad aku yang lama. Sangatlah lusuh. Nampak tak? Ha, ini aku beli kat India tau. Barang dia, ya Allah, Masya Allah. Dia lah harga dia mahal. Korang tahu tak? Lagi mahal daripada yang ni. Okay. So, basically, yang ini casing iPad aku yang lama. Nampak tak dah ni? Aku memang tunggu masa je nak buang casing ni. Ha, bila sekarang dah sampai pengganti dia ni lah masa dia untuk aku buang balik casing yang lama aku ni. Kita tengok eh. Sangat-sangat best. Dia daripada China. Corona. Dia daripada China. Nampak tak? Dia macam ni. Dia lembek. Korang mesti tertanya ke kenapa dia lembek? Untuk yang siapa-siapa yang tak pernah beli yang benda ni, mesti korang pelik kenapa dia lembek. Okay. Aku tunjuk ke korang eh. Sabar. Yang ini keju lama. Dia bagi aku macam best sebab colour dia pink. Sebab tu je lah. Yang lain semua lopek. Tengok ni. Dia punya ni. Dia punya ni. Nak terbuka dah. So aku memang akan remove kan. Aku tak nak pakai dah. Nampak tak dia punya ni. Getah dia sangat tak tahan. Yang ini dah lah mahal gila tau. Kat India barang-barang macam ni semua mahal. Ha, yang ini aku pakai casing yang baru. Tunjuk korang eh. Okay. Macam tu kan. Dia sangatlah best. Aku suka sangat-sangat. Tengok. Haa, secure. Secure jadinya. Haa, secure kan. Cantik kan. Aku suka sebab dia pink. Okay, first of all pink. Wow. Come on, fudge. Sesumpah. Sama colour lah pula. Okay. Jadi, benda ni function dia untuk korang tegakkan iPad. Macam ni. Dia ada magnet tau kat hujung ni. Yang hujung ni. Sekejap. Uish! Ya Allah, kenapa bersin-bersinnya ni? Okay. Yang ni ada magnet tau kat hujung ni. So, dekat bawah ni pun ada magnet juga. So, bila korang lipat, magnet bertemu magnet, apa yang jadi? Dia akan melekat lah. Basic science. Haa, lepas tu. Bila macam ni, korang boleh lah tegakkan iPad macam ni. Letak atas meja tadi kan. Letakkan dia macam ni. Ha, macam tu. Ataupun boleh juga korang letakkan dia macam ni. Sekejap eh. Macam ni. Ha, macam ni. Atas meja tu dia jadi macam ni. Jadi macam ada dua cara boleh pakai. Ataupun tak payahlah pakai macam ni je. Okay, lepas tu lagi satu yang aku suka. Dia auto wake up. Tengok eh. Ha, auto. Dia auto wake up. Jadi aku sangat-sangat suka pakai ni. Okay, lepas tu selain aku beli casing ni, aku juga beli dia punya beg. Cantik tak? Okay, dia warna, punya beg warna kelabu. Yang aku paling suka sangat dengan beg ni adalah dalam dia. Nampak tak? Dalam dia macam baldu. Sangatlah secure. So, iPad korang memang terjamin. Contohlah aku masukkan iPad dalam ni. Tengok, iPad tu macam terjamin. Tebal and best gila.
And then zip dia sangat-sangat smooth. Tak ada masalah apa pun. Aku sangat-sangat recommend lah kalau korang nak beli bag ni. Sangat best. Ada banyak colour. Ada warna pink juga. Tapi aku tak beli sebab aku takut kotor. Banyak sangat benda aku beli pink. Nanti cepat kotor. Sebab pink lembut kan aku suka. Kalau macam pink macam ni tak cepat kotor. Lepas tu, okay. Jadi bag ni sangat best. Satu lagi, korang ada extra pouch. Pouch dekat luar ni. Bolehlah selitkan apa-apa notes ke. Okay, and this is the last item I bought. Ini adalah Pepper Light Screen Protector. Okay, screen protector yang aku tengah pakai sekarang ni adalah glass screen protector. Glass tu maksudnya macam handphone korang lah yang glass. Nampak tak? ASMR. Sedap lah. Okay, yang ini adalah glass. Okay, yang ini pula Pepper Light. Yang aku baru beli ni. Okay, yang ni kena pasang sendirilah. Aku pernah pasang hari tu. First time aku pasang kat sini, roommate aku ajar. Okay, yang ini Pepper Light, maksud dia paper, macam kertas. Maksud dia bila korang nak menulis, korang rasa macam tengah tulis atas kertas tau. Jadi, dia punya experience during writing tu macam best lah sangat. Dia macam smooth. Itu apa yang dikatakan lah. Aku tak pernah try, aku tak pernah pasang. So, aku tak tahu macam mana. Tapi, aku dapat bayangkan lah apa yang orang tu cakap. Tapi, bila aku tengok YouTube balik, ada seorang satu channel ni, dia cakap Pepper Light ni sebenarnya dia boleh hauskan kita punya pencil tip. Yang pencil tip ni, mahal tau. Satu ni. Satu ni je pun aku tak tahu berapa, puluh ringgit. Ni kalau hilang, mahal tau. Kecil ni je pun, secongak ni. Okay. Dia punya pencil tip ni, korang kena jaga tau. Apple dia akan bagi dua je. Yang ini satu, satu lagi spare. Aku punya ni okey lagi lah. Spare tu aku still simpan, ada lagi spare. So, ini kalau tulis kat atas Pepper Light, dia punya ni akan haus. Apa yang YouTuber tu cakap. Sebab tu aku masih teragak-agak nak pasang ke tak dekat, nak ganti ke tak yang ni. So, itu sahaja barang-barang aku beli dari Shopee. And untuk siapa yang dah tengok video ni daripada awal sampai habis, thank you so much for your time. Okay, so siapa yang belum subscribe lagi, jangan lupa subscribe aku. Klik button merah dekat bawah tu. And kalau korang suka tengok video ni, like lah dekat bawah tu. Yang ada button thumbs up ni. Okay, like. Tekan button ni. Tapi kalau korang tak suka tengok video aku, lain kali aku upload jugalah sebab aku suka. Okay? Okay, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.